Ini adalah sepeda buatan Cina. Dan ini adalah anak laki-laki yang berumur 13 tahun. Dia menggunakan pengetahuannya dan sepeda menolong desanya. Di sini adalah Malawi, negeri yang tandus dan terbelakang. Penduduk di sini tiap hari mengandalkan makan. Tahun 2001, mereka masih mengandalkan orang untuk bertani. Mengandalkan langit untuk irigasi. Hasil panen hanya bisa dikumpulkan tiap musim sekali. Karena setelah musim hujan, akan datang musim kemarau yang panjang. Walaupun demikian, Triwell dan istrinya sangat mendukung pendidikan anaknya. William sudah mau masuk sekolah. Dia memiliki rasa penasaran yang besar untuk pengetahuan. Kegiatan sehari-hari, pergi ke suatu tempat sampah di desa untuk menemukan sesuatu. Ini sepertinya yang ditinggalkan oleh sebuah perusahaan. Di sini, dia menemukan sebuah aki, saluran air, dan barang-barang lainnya. Melalui akumulasi harian pengetahuan, dia bisa membantu orang memperbaiki masalah radio. Kemudian, Dai dan temannya pulang ke rumah. Di tengah hujan, melihat kakaknya sedang berpacaran dengan guru sains. Dia sangat marah, takut kakaknya akan menderita. Jadi, dia ingin balas dendam, merusak lampu sepeda gurunya, lalu memasang tali, kemudian menggerakkan ban, kemudian menyalakan lebih terang lagi. Roda semakin laju, dan lampu sepeda pun hidup. Setelah selesai, William menjadi lupa untuk balas dendam. Ini juga menerangi jalan menuju pengetahuan untuk William. Harus tahu, di sini, penerangan masih mengandalkan lampu minyak tanah. Tapi sangat tidak beruntung, musim hujan tahun ini menyebabkan banjir. Tanah tidak bisa bertani, ayahnya tidak bisa melakukan apa-apa untuk membayar uang sekolah. Sehingga, William mempunyai rasa penasaran yang besar terhadap pengetahuan. Dia terus belajar, tapi dia tetap saja dikeluarkan oleh kepala sekolah. Tunggu hingga banjir menyurut. Hasil panen mereka, hanya ada cadangan makanan yang cukup untuk 2 bulan. Dan hasil panen selanjutnya, masih ada 1 tahun lagi. Kemudian, ini adalah awal musim yang paling sulit. Tanah meretak, bahkan dalam kerja keras, juga ditakdirkan untuk tidak panen. Di dalam desa ada sumur. Tapi, karena posisi yang tidak biasa, membuat irigasi buatan menjadi tidak mungkin. Atau mengandalkan yang lain, membuat semua orang kehilangan kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk demokrasi. Tapi William tidak sama. Dia bisa berpikir dan mengetahui sains. Kalau ada listrik, dia bisa mengubah semuanya. Dia teringat dengan lampu sepeda si guru. Kemudian pergi menemui guru tersebut dan menganggap dirinya sebagai saudara ipar. Menyuruh guru membawanya ke perpustakaan. Di sini, William melihat buku yang bisa membantunya dalam hal sains. Terlarut dalam pengetahuan di dalam buku. Persediaan makanan di rumah semakin lama semakin sedikit. Mereka membuka loteng rumah dan menggantinya dengan jerami, lalu menggunakan seng itu menukarnya dengan makanan agar pemerintah mengalokasikan bantuan makanan. Ayah pergi mengikuti pawai. Baru saja ayahnya pergi, bantuan pemerintah pun tiba. Ibu menyuruh William untuk pergi membeli makanan. Tapi, bantuan makanan tidak memenuhi kebutuhan penduduk. William hanya membeli 1/2 karung. Semua orang sedang merebut makanan. Bahkan rumah William juga dirampok, hingga makanan di rumah mereka habis dicuri. Ibu dan kakak hampir sana terkena bahaya. Ayah yang melihat suasana kacau itu kembali ke desa. Setelah ayah dan anaknya tiba di rumah, rumahnya hanya tersisa makanan yang dibawa 1/2 karung oleh William. Selanjutnya, mereka hanya bisa makan sekali sehari. Untuk bertahan hidup, mereka mulai voting. Ingin memakan apa? Kakak tidak tahan, karena rasa takut di siang tadi. Dan juga karena situasi ini. Dia berdebat dengan ibunya. Abambu aku, ama pangga zoti. Alimesha kunya! Ndiye! Kugani za ndinga kusie ufedi njara? Nikite kudula, kono kuti udye. Kuti udziwa ndiwe mwana wanga. Dia pun memeluk ibunya dan menangis. Ini berdampak besar terhadap hatinya William. Dia harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah listrik. Kemudian, dia menemui kakaknya, ingin menyuruh kakaknya membantu, meminjam mesin pembangkit listrik dari gurunya. Keesokannya, kakak menghilang. Dia meninggalkan surat, dan juga mesin pembangkit listrik. Kakak dan guru tersebut kabur.
Sebelumnya sang guru sering mengusulkan untuk kabur bersama dengan kakaknya. Tapi sang kakak selalu menolak. Tapi kali ini dia pergi. Bukan karena dia menyerah dengan keluarganya. Tapi untuk mengurangi beban mereka. Generator adalah hadiah terakhir. William mengetahui dari buku. Banyak negara berkembang. Mengandalkan angin untuk membangkitkan listrik. Dan di tempat mereka, angin hal yang mudah dicari. Bahkan ada pepatah, Tuhan itu seperti angin. Dia mengumpulkan orang untuk membuat kincir dan menghubungkannya ke generator. Sebuah kincir angin kecil sudah dipasang. Membuka pintu agar angin masuk dan memutarkan kincir. Lalu radio pun bersuara. Berhasil. Selanjutnya, dia ingin membuat kincir yang lebih besar. Tapi perlu alat yang lebih besar. Dan yang paling cocok untuk membuat mesin besar adalah sepedanya, melewati rantai sepeda, menggerakkan gigi sepeda, dan mempercepat gerakan. Dia membawa hasil penemuannya ke sang ayah. Ayahnya tidak berhenti mencangkul. Dia tahu ini sia-sia. Tapi, selain cara ini mencari harapan, dia benar-benar tidak tahu ada cara lain apalagi. William memperlihatkan kincir pembangkit listriknya. Ayah sangat penasaran dan juga senang. Kemudian William berkata, ingin membuat kincir yang besar. Menggerakkan pompa air untuk mengalirkan air ke lahan pertanian. Tapi, membutuhkan sepeda ayahnya. Ayahnya merasa dia bercanda. Di dalam desa, tiap hari selalu ada makam. Dan anaknya ingin membuat mainan. Juga masih ingin merusak barang paling mahal di rumah. Sepengetahuan dirinya, ini pastilah sebuah mainan. William berkata ke ayahnya, dia sudah sekolah, dan dia tahu hal yang ayahnya tidak tahu. Ayah sangat marah dan menolaknya. Penolakannya ini menyatakan putus asa. Dalam warisan nenek moyang dari generasi ke generasi, mereka sama sekali tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Juga bisa dibilang, ayahnya William, dari awal sudah tidak berani bermimpi. Tidak ada sepeda, kincir besar tidak bisa dibuat. Tapi di percakapan antara ibu dan ayah, pikiran ayah akhirnya berubah, melihat kejadian sekarang, dan masih ada banyak masalah lainnya. Meski sepeda adalah barang paling mahal di dalam keluarganya, tapi juga karena sepeda ini, ayah pergi menemui William, dan memberitahunya, di dunia ini, ada beberapa hal adalah mimpi, ada beberapa hanya omong kosong. William berkata, "Semalam itu awak bapak, jadi bisa kulihat." Ayah pun menepati William, dan memotong bagian sepedanya. Di bawah bantuan ayah, orang-orang di desa pun mulai membantu. Mereka bersama-sama membuat tiang yang tinggi. William memasukkan pipa air ke dalam sumur, lalu memasangkan kincirnya ke ujung. Kemudian memasangnya dan menyambungkannya ke kabel. Mengatur posisinya, dan menghadapkannya ke arah angin. Melepaskan talinya, perlahan-lahan mulai berbunyi, dan kincirnya bergerak. Lalu baterai mulai diisi. Semua orang mulai menggali. Dan pompa air mulai bekerja. Tiba-tiba mengeluarkan bunyi. Dan air keluar dari pipa. Memenuhi lahan pertanian. Dan mengalir di tengah-tengah jalur. Musim kekeringan ini, mereka pun melewatinya. Karena pemasangan generator kincir angin. William mendapatkan kesempatan untuk pergi belajar di luar dan mendapatkan beasiswa, tapi dia ingin tetap tinggal di sini. Namun ayahnya berkata, "Kincir angin ini membuatmu terbang ke tempat yang jauh. Di saat yang bersamaan, juga meninggalkanmu di sini. Tidak peduli kamu di mana, semua orang akan melihatnya dan teringat denganmu." Ini adalah cerita dari kisah nyata. Pria itu bernama William Kamkwamba. Setelah mendapatkan beasiswa, dia menyelesaikan sekolahnya di Malawi, dan kemudian lanjut ke Institut Kepemimpinan Afrika. Kemudian sekolah ke luar negeri di Amerika, lulus dari ilmu lingkungan. Selain membuat kincir angin listrik pertamanya, William lanjut membuat banyak kincir di tempatnya, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan listrik. Dalam video ini, pengetahuan adalah kekuatan. Kalimat ini dijelaskan dengan sangat baik. Pengetahuan adalah kekuatan. Karena itu bisa mendukung idemu dan membawamu ke dunia yang baru. Jadi, pengetahuan mengubah